Hari ini Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar diajak jalan ke mall oleh Lesti dan Rizky Bilar. Di usia baby L yang terlihat semakin tumbuh, kini ia sudah bisa diajak jalan-jalan keluar rumah oleh kedua orang tuanya. Lalu seperti apakah momen keseruan baby L saat diajak keliling mall oleh pasangan Leslar? Pemirsa Leslar Lovers, sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Anak soleh. Pasangan Lesti dan Rizky Bilar kini tengah merasakan kebahagiaan bersama putranya. Sejak lahirnya baby L, kehidupan Lesti dan Rizky Bilar menjadi lebih berwarna. Masa-masa kebersamaan dengan putranya selalu diabadikan oleh mereka. Baru-baru ini dalam unggahan Lesti Kejora terlihat ayah dari baby L, yakni Rizky Bilar tengah berada di pusat perbelanjaan. Ia terlihat sedang mendorong baby L menggunakan troli bayi sambil berkeliling mall. Mereka juga ditemani dan dijaga oleh tim Leslar Entertainment di mall tersebut. Tidak diketahui pasti posisi mall tersebut, yang pasti kebahagiaan mereka terlihat di wajah mereka. Terlebih lagi mereka kini juga mempunyai proyek syuting bersama sutradara film Ikatan Cinta. Di suatu postingan Instagram Sandy Widodo, ia selaku sutradara di Ikatan Cinta terlihat sedang bersama Rizky Bilar di tempat syuting. Tidak disangka ia melirik aktor tampan Rizky Bilar sebagai aktornya. Ku begitu. Masih. Kepopuleran Leslar tentu membuat para sutradara tertarik menjadikan mereka sebagai aktor di filmnya. Tidak diketahui pasti tujuan dari proyek syuting tersebut. Kita doakan saja semoga berjalan dengan lancar ya. Anak soleh. Deh. Deh, gua mau antar kau, gua main. Beli. Bro, naik lu mau naik yang mana? Main dulu. Lu naik yang itu ya, kuda. Lu mau naik yang itu. Naik, kak. Hei.